Hey guys, assalamualaikum semua. Hari ni Pak Duan ada kat Penang, nak jalan-jalan dia bercuti ni. Ha, kata cerita kawan Pak Duan ni, dia nak bawa Pak Duan jalan-jalan tempat yang menarik. Sekejap lagi Pak Duan nak call. Kau nak tanya kat mana dia. Ha, ini kali pertama ni Pak Duan kat Penang ni. Tak tahu apa ni. Sekejap Pak Duan call dia. Hello. Yo. Ani. Ya, Pak Duan. Ha, Pak Duan mana? Lama lah kat sini. Pak Duan dekat taman ni, tepi laut ni. Apalah Pak Duan, yang dekat belakang je. Belakang mana? Posting sini, belakang ni. Ha. Lah. Ya, Pak Duan ni. Hey, Ani, apa khabar? Ani, YouTuber. Juara jalan-jalan at Melaka. Pak Duan steady. Pak Duan dah sampai kat Penang. Ha. Ani dah janji nak buat Pak Duan jalan-jalan tempat-tempat menarik dekat Penang ni. Betul. Pak Duan memang tak tahu first time datang Penang ni. Apa Pak Duan Penang ni? Ya. Ya Allah, baru first time. Okay. So, apa rancangan you? Pak Duan lapar tak? Mana tak lapar tu. Ni lama dah. Penang ni kita ni terkenal dengan apa? Nasi kandar kot. Gunakan nasi lemak. Mestilah nasi kandar. Pak Duan nak makan kan? Mestilah. Ya. Belum nak makan, hanya ada satu syarat. Ada syarat? Ada. Mesti kena ada syarat. Apa syarat dia? Kita ada banyak syarat. Ha. Okey, apa syarat dia? Syaratnya, kita kena TikTok dulu. Ha? Ha, boleh tak? Lagi tak kena. Bolehlah. Jom. Okeylah, aku ikut lah. Boleh. Tapi, syarat Pak Duan pula. Apa? Sama-sama kita TikTok. Oh. Bolehlah, jangan barulah kena. Kena. Okey, jom. Ani, kita kat mana sekarang ni? Pak Duan. So, sekarang ni, saya dah bawa Pak Duan dekat kedai Nasi Kandar Kampung Melayu. So, kedai Nasi Kandar Kampung Melayu ni adalah one of the famous Nasi Kandar in Penang. Pak Duan tak pernah makan lagi kan? Tak pernah. Okay, jom, saya bawa Pak Duan makan Nasi Kandar sekarang. Ini sedap kan ni? Sedap ni? Ini sedap gila punya. Jom, jom kita try. Jom. Kasih saya lauk paling sedap sekali. Okey. Mana yang sedap? Soto boleh lah. Okey. Semua sedap ah. Saya mau paling sedap. Paling sedap. Jam. Tapi ini nanti boleh potong masuk piring. Okey. Dah kan. Okey. Jangan lupa. Okey. Warna. Padu macam mana? Macam apa? Tengok, baru ambil sotong tadi. Ayam ada. Memang kelas. Banyak, Pak Duan. Boleh habis ni. Mesti habis ni. Habis. Tunggu bagi, Pak Duan. Lapar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula. Jom. Lepas ni, Pak Duan nak pindah Penang lah. Tujuh. Aduh, Pak Duan. Memang special tadi ni nasi kandar you recommend kan tadi. Ha, kenyang tak? Puas hati Pak Duan. Okey Pak Duan. Kita pun dah makan banyak sangat dah. Lepas ni nak ke mana ni kita ni? Kita jalan-jalan lah. Sikit perut pun dah kembung lah ni. Okay. Jalan-jalan sikit lah. Kita ke mana ni? Kita pergi Bukit Bendera. Bukit Bendera? Aha. Jom. I follow you. Okey, hari ni saya nak bawa Pak Duan beli tiket dulu, lepas kita naik sekiranya tengok apa yang menarik di atas. Sure tak Pak Duan? Ke pakai rakyat kena bawa tunjuk IC? Kena tunjuk IC sebab nak menunjukkan yang kita ni Malaysian citizen, rakyat Malaysia. Nasib baik dia tak pasport. Haa. Tak pasport pun tak ada. Okey, jom Pak. Jom lah. Jom. Tak dapat tiket, jorong. Letak macam ni.
Padun, pernah naik kereta api ni? Sebelum ni? Ni, ada pertama kali naik kereta api panjat bukit ni. Ya. Kita tanya abang ni. Bang nak tanya bang. Berapa tinggi bukit ni? Tinggi bang. 850 meter. Kau tengok berapa curam ni. Ani kau bawa memang berbaloi ni kau bawa gua ni. Aku tak nak naik kereta api macam ni. Orang tengok nak naik lagi tinggi ni. Ya Allah, bila nak sampai ni? Aku dah ketak ni. Aku dah ketak ni. So ni lah kip bendera yang dipersatakan-satakan selama beberapa tahun, bertahun-tahun di Pulau Pinang ini. So sampai nak datang tu, kena datang ke Bukit Bendera di Pulau Pinang. Nak naik Bukit Bendera kena naik kereta api. Kalau hampa naik jalan kaki, bye-bye. Kena memang tak sampai. Oh juga kan? Oh juga ni. Bukan kat Genting dari Terowong. Bukit Bendera pada Terowong pun tau. Okay, sampai dah. Abang memang hebat lah. Abang memang hebat lah. Dia cilok-cilok. Kau tengok. Dia cilok. Sampai. Okay, kita dah sampai dekat Bukit Bendera. So, sekarang saya nak bawa Pak Duan jalan-jalan ke atas ni. Jom, Pak Duan. Okay. Okay, jom. Terbaik. Ni korang tanya ni, banyaklah kunci ni. Kunci apa ni banyak ni? Kunci percintaan kita berdua. Jangan jodoh ni, kau cek pasal dengan aku ni. Ya, betul. Tapi Pak Dan terfikir juga. Kunci kat rumah Pak Dan banyak hilang tak? Lupa kat sini semuanya. Alah, Pak Dan. Tapi satu ni, Pak ni. Dalam kunci ni, korang letak kunci ni. Jangan sekali-sekali lagi akidah. Ya, dalam Islam ni tak galak je ni. Tapi untuk suka-suka, untuk saja, tak apalah. Jangan sampai dia jadi satu. Boleh mengosakkan akidah kita. Ya. Betul. Ya? Kadang-kadang kita ingatkan, kawan-kawan kita duduk sok ikat cinta, ikat maut, nak terjun pun ikat kunci. Tak payah. So, nampak tak Pak Duan sambil-sambil melawak ni semua, ada juga mesej yang Pak Duan nak sampaikan. Betul. Kita dah sampai sini, kita kena cerita sikit lah untuk kebaikan. Betul. Okay, ni kita teruskan perjalanan kita. Jom. Okay, Pak Duan, hari ni saya nak bawa Pak Duan makan something yang menarik dekat Bukit Bendera ni. Sebab kita tadi pun dah jalan banyak sangat. So, kita boleh lihat itu, kita makan something yang menarik. Jom. Okay, Pak Duan, kita selalu dah makan sekejang. Betul tak? Sekejang macam rasa ni. So, Pak Duan tengok ni. Ini lah actually ais kacang yang menarik dekat Bukit Bendera ni. Sebab Pak Duan tengok, pernah tak nampak ais kacang macam ni? Ini first time tengok sini. Ini cadang yang mana yang sedap untuk Pak Duan? Okay, Hani rasa hari ni Hani nak Pak Duan try yang ni. Okey tak? Oh, yang ada strawberry ni. Oh, okay, memang so nampak menarik. Menarik kan? Nampak sedap memang kan? Sedap. Pak Duan, sampai dah ni. Tak payah tunggu lagi dah. Selera ni. Ini? Okay, kita try. Kita try. Oh, kita dua try ni? Tak. Wah, tahu makcik kau jodoh ni. Tak apa. Manis-manis lah. Yes. Ada tempat tinggi, sejuk lagi, kabus kena ais. Saat lagi kita boleh lebih sejuk lah kita. Ini makan dua ni. Memang terbaik. Padu sedap. Memang best. Tengok. Ini ambil strawberry ni makan kan? Eh, Hani. Kau buat apa teknik tengah hari ni? Loh, Pak Duan. Orang baru feeling ni. Aduh. Apa, Pak Duan? Aku dah penat ni. Letih. Penat? Baru buat apa ni? Jom kita boleh rehat dululah. Nanti ada masa kena jalan lagi. Walau macam mana pun, Pak Duan usahakan terima kasih pada Lavina kerana sponsor kita orang bercuti di Penang. Terima kasih, Lavina. Okey, korang support lah Lavina. Dapatkan dia punya bekalan vanilla flavor vape Lavina. Vape Lavina di kedai-kedai vape. Yeah. Terima kasih Lavina. Lain kali kita jumpa lagi di tempat lain. Yeah. Thank you Lavina. Terima kasih.